Halo sobat tukang rekam dimanapun berada. Kali ini tukang rekam akan memberikan tutorial cara menanam jahe di halaman rumah dapat menjadi kegiatan yang menarik dan bermanfaat. Berikut adalah beberapa tips untuk menanam jahe di halaman rumah. 1. Pilih varietas jahe yang sesuai. Ada beberapa jenis jahe yang umum ditanam, seperti jahe merah, jahe putih, dan jahe emprit. Pastikan Anda memilih varietas yang sesuai dengan iklim dan kondisi tumbuh di daerah Anda. 2. Persiapan lahan, pilih area di halaman rumah yang mendapatkan sinar matahari yang cukup. Jahe tumbuh subur di tanah yang kaya humus, gembur, dan memiliki drainase yang baik. Pastikan untuk membersihkan area dari gulma dan sisa-sisa tumbuhan sebelum menanam. 3. Persiapan rimpang jahe, beli rimpang jahe segar dari toko atau pasar yang terpercaya. Potong rimpang menjadi potongan-potongan yang memiliki setidaknya 2-3 mata tunas yang menonjol. 4. Penanaman, buat lubang tanam dengan kedalaman sekitar 5 cm dan jarak antar lubang sekitar 30 cm. Tempatkan potongan rimpang jahe dengan mata tunas menghadap ke atas dan tutup dengan tanah. Pastikan untuk memberikan ruang yang cukup antar tanaman untuk pertumbuhan yang optimal. 5. Penyiraman, jahe membutuhkan kelembaban yang cukup, tetapi tidak suka terendam air. Siram tanaman secara teratur, tetapi pastikan tanah tidak terlalu basah. Tanah harus tetap lembab, tetapi tidak tergenang. 6. Pemupukan, berikan pupuk organik seperti kompos atau pupuk kandang pada tanaman jahe secara teratur. Pemupukan ini dapat membantu menjaga kelembaban tanah dan memberikan nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan yang sehat. 7. Perlindungan dari hama dan penyakit, jahe rentan terhadap serangan hama dan penyakit seperti ulat daun dan penyakit layu. Perhatikan tanda-tanda serangan dan lakukan tindakan pencegahan seperti penggunaan insektisida organik atau pengendalian hama alami jika diperlukan. 8. Panen, jahe biasanya dapat dipanen setelah 8-10 bulan. Anda dapat memeriksa kematangan jahe dengan merasakan permukaan tanah di sekitar tanaman. Jika tanah terasa lembut, ini menandakan bahwa jahe telah matang. Gali dengan hati-hati dan ambil sebagian rimpang yang Anda butuhkan. Sisa tanamannya bisa tetap berada di dalam tanah untuk tumbuh kembali. Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat menanam jahe di halaman rumah dengan sukses. Selamat mencoba!